Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah saat Nabi Isa sholat berjamaah bersama Imam Mahdi. Menjelang datangnya hari kiamat, Nabi Isa akan turun dari langit untuk menyelesaikan misinya di bumi. Disebutkan pula dalam beberapa hadis, Nabi Isa alaihi salam akan sholat berjamaah bersama Imam Mahdi. Ia sebagai makmum. Menurut penjelasan dalam buku 25 Nabi banyak bermukjizat sejak Adam alaihi salam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam karya Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdusyam, Nabi Isa alaihi salam akan mengenakan pakaian dua lapis berwarna merah ketika turun ke bumi. Sebagaimana yang diterangkan pada sebuah hadis berikut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa alaihi salam. Sungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Ketika kamu melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang pria dengan tubuh berperawakan sedang dan kulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun mengenakan dua lapis pakaian yang diceluk berwarna merah dan kepalanya terlihat seperti meneteskan air meskipun sebenarnya tidak basah." Hadis riwayat Abu Daud. Masih merujuk buku yang sama, turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi untuk menyerukan manusia agar mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa hal pertama yang dilakukan Isa alaihi salam setelah turun dari langit ialah menunaikan sholat. Nabi Isa akan melaksanakan sholat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis, Rasulullah bersabda, "Sekelompok dari umatku akan terus berperang demi kebenaran secara terang-terangan hingga hari kiamat." Saat Isa ibnu Maryam turun, pemimpin mereka Al-Mahdi akan berkata, "Datanglah dan pimpinlah sholat kami." Namun Isa akan menjawab, "Tidak, sungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai kehormatan yang diberikan Allah kepada umat ini, umat Islam." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Lalu diterangkan dalam hadis serupa yang berbunyi, tiba-tiba Isa alaihi salam sudah berada di antara mereka dan panggilan sholat dikumandangkan. Kemudian seseorang berkata kepadanya, "Majulah dan pimpinlah sholat, wahai ruh Allah." Isa menjawab, "Biarlah pemimpin kalian yang maju dan mengimami sholat." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihi salam menolak menjadi imam sholat dan mempersilakan Imam Mahdi memimpin sholat karena kemuliaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wallahu a'lam. Itulah sebuah riwayat dan kisah nanti kelak yang akan terjadi saat Nabi Isa sholat berjamaah bersama Imam Mahdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.